Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat memimpin upacara pembukaan pendidikan Bintara Polri Golongan 2 tahun 2023 yang berlangsung di lapangan SPM Polda Papua. Wakapolda Papua menyampaikan, terhitung hari ini tanggal 25 Juli 2023, para siswa akan menjalani pendidikan selama 5 bulan ke depan guna menjadi Bintara Polri yang presisi. Saya titipkan para peserta didik agar dilatih, dibimbing, dan dididik serta dibina dengan sebaik-baiknya. Dibentuk menjadi polisi sejati yang siap memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Tanamkan nilai-nilai disiplin dan integritas sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Dengan penuh keteladanan, hindari penyimpangan yang dapat mencederai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pembentukan. Kepada para Kapolda, saya menghimbau untuk senantiasa memberikan dukungan dan berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan pembentukan ini. Karena hasil dari proses pendidikan pembentukan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan tugas Polri. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menempuh pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2023. Semoga para peserta didik sekalian dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan selamat, baik, dan lancar. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri kali ini sebanyak 15.429 siswa yang terdiri dari Bintara Tugas Umum 12.580 siswa, Bintara Brimob 500 siswa, Bintara Polair 100 siswa, Bintara Polwan 649 siswa, Tamtama Brimob 1.500 siswa, serta Tamtama Polair 100 siswa. Selama menjalani proses pendidikan, siswa akan diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan secara teknis dan penguasaan pengetahuan secara teknis kepolisian dasar, termasuk pelatihan jasmani agar nantinya memiliki kualitas fisik yang prima serta mental kepribadian yang baik. Wakapolda berharap para siswa bisa ikuti seluruh peraturan atau petunjuk instruktur atau pengawas yang akan mendampingi para siswa selama mengikuti pendidikan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Juli 2023, pukul 08.23 waktu Indonesia Bagian Timur, pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2023 SPN Polda Papua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dari Jayapura, Alex Irfan Indiri, AD Media Papua mengabarkan.